Kenapa ni? Oh yo. Alhamdulillah dia pun makan semua. Jom kita makan je. Hari ni siapa belanja ni? Kita makan. Oh season belanja ke ni? Production bayar. Tak payahlah. Dia pun makan semua. Hari ni saya menu saya nak tengok. Nasi. Ada buah-buahan, ada gajus, ada salad dan juga ada ayam masak. Masak apa ni? Masak manis. Masak manis, sweet sour. Okay. Dia boleh betul-betul letak depan tu. Okay, bento. Ah bento. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Tak apa kan saya makan, you pun makan. You all dah makan dah? Makan. Okay. Pergi makan. Kau pergi makan lah sekejap lagi. Aku nak make up, kau baru nak touch up, kau nak makan pula. Makan nasi bukan diet ke? Saya hari Sabtu Ahad saya tak diet. ERP tu macam laluan smart tapi scan dia orang daripada atas. Oh, patutlah nampak macam ada benda-benda tu. Kat Singapura punya ingatkan signboard rupanya bukan. Okay? Dah makan dah? Saya makan sekali sehari. Saya ada tu beritahu tu. Sekali sehari je saya makan. Tapi hari Sabtu Ahad saya tak boleh tak makan. Sebab isteri saya kata family day Sabtu Ahad. So kita kenalah makan. Sebab tak best lah. Nanti kalau kita tak makan je, bila masa kita nak ada masa dengan keluarga kita? Betul tak Syamba Ceras? Hai Syamba Ceras. Okay. Dah makan cepat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru lepas layan Sugar Cinta. Eh, orang tengok lagi Sugar Cinta tu. Itu antara filem yang saya seronok berlakon. Sebab saya berlakon dengan budak kecil Haziq tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Heliza Helmi. Jadi saya rasa seronok sangat berlakon cerita tu. Masa tu umur saya baru 20. Mungkin 24. Lila dah berapa bulan? Oh, ambil sambal eh? Nampak? Dia orang tak boleh hidup tanpa sambal dia orang ni. Lila dah 7 bulan. You need a haircut, yes. I need a haircut, betul. Rambut saya, kalau dia terpindik, dia boleh turun bawah. Tapi bila dia panjang, dia tak boleh. Makan apa tu? Makan nasi goreng, makan ada gajus, ada ayam sweet sour dengan buah-buahan. Abang awal ketatnya muka pakai botox kan? Hayo. Tak baik fitnah. Ketatnya muka saya nampak tu. Dah ada kedut-kedut dah. Macam mana kau tahu muka aku ketat? Tak pernah rasa. Saya ni ada keturunan-keturunan darah Melayu, darah Cina sikit. So sebab tu dia macam nampak ketat-ketat tu kan. Chinese skin lah kata. Abang kerja apa hari ni? Hari ni saya buat pencarian Nona Superwoman. Ni kali pertama saya dia lantik menjadi juri untuk program reality. Seronok jadi juri ni sebenarnya. Sebab kita dapat cungkil bakat-bakat yang ada dekat luar sana. So rancangan ni dia orang buat untuk sambal. Sambal ni sorry. Ni kau tunggu nak minta sambal akulah ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sambal ni makan, dia terus ternaik lah. Senang guys. Dia macam penambah selera. Nasi goreng Cina campur sambal, terus jadi nasi goreng kampung. Dia dah tak rasa nasi goreng Cina dah. Sedapnya. Abang awak sedih lah, abang awak tak jadi host melodi dah. Nak buat macam mana kan? Kita dah
orang kata ada misi lain dan mereka pun perlukan pembaharuan. Jadi tak apa, kita support diorang. Ada juga rakan saya kat situ, Nabilah Huda, yang tengah bersiaran sekarang kan. Ada Nabilah pun. Saya pun tak sempat tengok betul-betul lagi. Saya tu tempat tengok sekali. Masa tu dia belum masuk set lagi. So saya harap dah masuk set ni, Cik Abel okay. Okay, tak payah, tak payah kita kenang benda-benda yang dah lepas. Sekarang ni saya nak bagi tahu, saya ada 3 program yang akan keluar, InsyaAllah. Sekarang tengah satu air, on air dekat Astro Prima, Astro Ria. Okay, lepas tu nanti saya ada satu lagi program, dan ada satu lagi program. Okay, tak boleh cerita dulu sebab dia tak launch lagi. Tapi program tu memang best, you all kena tengok. Okay, pun makan. Saya ada penyakit, saya tak suka makan pakai sudu. Tu dia kata sudu ada kat tepi tu, tahu. Tapi saya suka makan pakai garpu, sebab saya jenis yang suka, saya tak suka macam gitu. Saya tak pernah beritahu orang, tapi saya tak suka makan makanan yang bercampur sekali, faham tak? Jadi saya kata, I kahwin dengan you dah kat 9 tahun, 10 tahun bawa I tahu. You tak suka makan nasi kandar. Bukan tak suka makan nasi kandar, suka. Cuma kalau saya makan nasi kandar, saya akan minta lauk dia tu asing-asing. Saya tak suka dibanjir tu sebab saya tak reti, confused. Ah, macam nak makan. Macam ni saya rasa macam, ah, leganya. Sebab semuanya ada compartment. Faham tak? So, saya tak suka ambil ni campur gaul-gaul-gaul pakai tu sampai nasi sampai sini, saya tak boleh. Saya bukan, bukan geli tau, dia macam saya tak reti. So, saya akan pakai macam ni, makan macam ni, saya ambil sembilan rahir. Lepas tu saya akan cucuk ni. Saya campur dalam mulut saya. Saya tak campurkan kat dalam pinggan. Tak besar pun isu tu, sukatilah. Nak buat macam mana kan, janji masuk mulut kenyang. Rosik, kau punya muruku tu dah sampai tak? Sampai pun kat rumah aku, kata dah ada stok. Apa si OCD? Oh, tu OCD eh? Dia kan OCD tu, mungkin control freak. Kan, tapi saya tak suka dia bercampur. Tu je lah masalah dia. Okay, tak besar pun masalah tu, jangan gaduh. Campur dalam mulut. Campur dalam mulut lah. Macam tu, campur dalam mulut. Kalau saya nak buat air Nescafe ke 3-in-1 ke, saya masuk air panas dulu, saya buka, saya masukkan tu, saya kumuh-kumuh tu minum. Taklah, gurau je. Mana ada orang buat itu, gila. Nampak awak hijau ada ke tu? Hijau ada tadi. Duduk-duduk serasa saya makan ni, hijau lah. Tak, habis-habis suruh makan. Bukan OCD, bukan freak, just time makan berbeza. Yes. Okay, ada soalan lagi tak tanya? Hari ni saya ada tamu istimewa, iaitu Aliza. Aliza ni dia CEO Chatime Malaysia. Jadi kita jumpa dia, okay? Please say my name, Atika Kamirul 2. Lara ada. Eh, jom kita live dengan Lara nak? Dia boleh, dia boleh macam nak panggil dia. Dia tak ada ni, Lara tak ada, Lara tak ada Instagram. Kenapa abang awan nak tanya saya isi saya mana lah? Tak cari isi saya lah. Time tu, mari kita tengok demi time apa. Nak sambal sikit-sikit? Sambal tu?
Tak sedap pula, tak ada sambal. Rasa plain je hidup. Sebab tu saya sebenarnya makan sambal lebih daripada makan makan ni. Habis kau kerja kan? Tak tahu. Tak ambil lagi, buka lagi. Ada banyak lagi lah. Ada, habis dah. Sekarang ni untuk makan 2-3 orang je. Jangan makan sampai 18 orang tu. Banyak lah. Mana banyak. Dah habis dah tu lagi. Tapi jangan risau. Banyak. Kalau you all makan sambal ni, dalam pack ni, okay, dalam pack ni ada 3. So, you habis satu, you boleh buka lagi 2. Hmm? Dah try apa tu? Bagi nama Ultraman satu nak edit. Ultraman apa? Ultraman Taro. Betul? Macam mana boleh jadi idea nak buat sambal? Okay. Idea ni tercetus masa Kak Syah mengandungkan Lila. Dia suka makan benda-benda pedas. Lepas tu, dia makan-makan-makan, dia rasa tak pedas semua benda. Dan tak kena dengan selera dia. Kita try macam berpuluh-puluh sambal lah. Ada yang okey, ada yang tak okey. So, dia kata tak peduli. Lepas dia beranak ni, dia nak terus menjaga sambal. Itulah tercetusnya idea sambal ni. So, bila dia makan, dia sendiri puas hati. Okay? Abang Tia dah makan ke belum? Jom kita tengok dia makan dulu. Sorang-sorang makan. Dia kena baju. Kenapa tak makan dengan aku? Kenapa buat macam tu? Patutlah. Kita tengah makan sini, senyap. Okay, kepada dia nak order sambal. Boleh order dekat app ni, stokis-stokis kat bawah ni, okay? Stokis-stokis semua, jalan ke kerja anda. Ni tadi saya makan yang sambal Kak Ian. Sambal Syah Yahya. Sekarang ni saya nak buka sambal saya pula. Sambal Abang Ludin. Yang ada tempe dalam dia. Peluh-peluh dah. Peluh dah keluar. Dan tempe. Isteri saya tak nak join saya lah. Sama ada dia tengah bersenang-senang ataupun dia tak nak saya jealous. Dia keluar. Kenapa sambal tak penuh? Sambal ni 50 gram dah ni. Tak tak? Okay. 50 gram. Ada 50. Kalau saya tahu siapa penuh nanti, dia terus jadi 150 gram. Dari satu je. Saya pecahkan 3 supaya kita masuk angin bila kita makan. Okay? Lepas makan ni kena make up balik tak? Oh, tu baju sampai lah. Tengok baju sikit. River balik. Tu dia. Dia bagi baju Louis Vuitton. Baju LV all. Aku tak payah lagi besar. InsyaAllah. Nanti kita akan usulkan buat pack yang lebih besar ya. Tak cukup ya. Makan sedap. Level pedas je saya bagi 7. 7 per 10.
Dah berpeluh-peluh nampak ni. Tak tipu lah peluh saya dah keluar nampak tu. Tapi Abang Ludim punya ni, saya bagi 8, pedas. Kenapa lambung gelang ada gigi? Itu kena tanya Kek Khalid. Kenapa panggil saya gigi? Nama tu diberi oleh dia. Awak nak anak lelaki tak? Allah. Kalau diberikan rezeki, siapa tak nak kan? Tapi Tuhan tu dah tulis dah dalam hidup kita. Mungkin dia ni ada dua orang anak perempuan, itu ada tiga, itu ada tujuh, itu ada satu lelaki. Saya ada kawan yang ada empat-empat lelaki anak dia. Kalaulah beranak tu semudah beli dekat vending machine, kita semua akan bahagia. Kan? Ada orang tak ada rezeki, ada orang ada rezeki lebih. So, mungkin kita boleh educate kita punya follower-follower ni untuk orang kata belajar kan, ada benda yang dalam hidup ni sensitif dan tidak perlu dipertikaikan. Tapi tadi tu tak lah, tadi tu soalan je saya tahu. So soalan saya, kalau ada rezeki nak masakan tak nak? Nah tu Wati Lalari kata saya tiga nak lelaki, nak baby girl pula kan. Tapi nanti kita try lagi, keluar lagi lelaki. Macam mana? Dah ada 4. Try lagi, keluar lagi lelaki. Dah ada 5. Macam mana? Kita try-try boleh. Senang, best. Tapi nak menjaga tu, tanggungjawab tau. Bila ada 5 anak lelaki ataupun ada 5 anak perempuan. Ada satu anak dengan ada 2 anak dan ada 5 anak adalah permainan yang berbeza. Saya fikir masa Lara dulu, oh, seronok anak satu, nak apa semua dapat. Nak pergi mana? Daddy bosan lah, jom terbang ke sana, pergi sini. Kan? Tengok pergi kedai nak beli baju, nak beli tu, nak beli ni. Nak hantar sekolah yang paling baik. Nak hantar tuition yang paling baik. Tapi bila ada 2 anak, kita akan fikir, alamak, bajet. Kalau nak hantar sekolah yang sama, bukan tak boleh, ada rezeki insyaAllah. Tapi kalau 5 orang, Abang Abi, janganlah sebut-sebut. Datin, nama saya kenalkan kepada anda semua. Ini Datin Azliana. Mel lah Datin, malu lah ni. Apa khabar? You all mesti kenal kan Datin. Datin ni CEO Usanita. Yelah betul. Wow, cantiknya. Ah, sama lah, kalau nak hantar, nanti tak hantar lagi. Nanti saya hantar ni, nak kena buat beli bunga sikit. Bunga apa? Nak kena cantik-cantik lah, hantar Datin. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nak cuaca hari pun boleh. Nak confirmkan gender tu yang seram. Ya, betul. Nak 10 anak pun boleh. Tapi, adakah kita nak anak tu sebab kita nak mencuba untuk mendapatkan apa yang kita nak, atau memang kita nawa itu kita nak ada anak ramai? Aha, tu je masalah dia. Okay, so pada anda di luar sana, kalau ada, adalah. Kalau tak ada, korang hadap je lah muka Lara dengan Lila tu. Kan? Tak pun tunggu Lila kahwin, dengan Lara kahwin nanti. Kut-kut dapat anak lelaki. Saya dah tak senang duduk dah ni, diorang dah keluar. Apa tu? Siapa Fauzi Nawawi makan nasi lemak? Okay. Last.
Dia saya makan pedas. Dia punya peluh-peluh tu dia keluar kat kepala dulu. Kat kepala dulu, lepas tu baru dia turun. Betul. Ada orang makan pedas keluar makan hidung. Dia punya peluh. Saya akan keluar dekat kepala saya. Nak discard ke? Okay, ada orang suruh saya ceritakan perangai Lila dan perangai Lala. Lala mana pula? Lara. Lila tu dia garang. Dia manja. Saya cakap dia manja. Lepas tu, tapi dia macam very tegas. Tegas lah, dia tak garang. Dia tegas. Kalau dia nak, nak. Dia tak nak, tak nak. Kalau dia lapar, dia nangis. Kalau dia kenyang, dia diam. Dia macam baby yang tahu apa dia nak. Macam itulah. Beza Lara dan Lila dulu. Lara dulu boleh dibawa ke kiri dan ke kanan, ke tengah. Dia macam tu, diam. Lila tak. Kalau dia tak suka, kalau dia duduk, dia tak suka duduk, dia akan... Okay? Itu beza dia. Tengah syuting ke? Tengah syuting. Tapi sekarang tengah tunggu kotan. Kotan saya tunggu 3:30. Okay. Tiba-tiba, lapar. Dia nak buat makan. Pergi lah makan. Sambal Subang. Orang-orang Subang. Nak order sambal. Dia order dekat Sambal Subang. Habis lah. Nak borak-borak dengan korang. Tak pernah saya makan nasi banyak macam ni. Mungkin sebab sambal ni. Dia macam sedap pedas. Dia macam membuatkan saya nak makan lagi dan lagi dan lagi. Okay. Lara nanti dah besar boleh jadi presenter. Ya ke? Tak kisahlah dia nak jadi apa. Asalkan dia pandai jaga diri dan jaga nama keluarga dia, okey? Kalau saya tak ada, awak tengok lah. Sambal ni satu berapa? Sambal ni RM128. Dalam ni ada 3 paket. 50 gram. Okey? So, berat dia 150 gram. Boleh dapatkan dari Saimi stokis-stokis kat bawah ni ataupun boleh beli di Shopee, aminafood.us ataupun pergi ke shamba.official. Okay, dia ada dua. Yang ni muka saya ni sama. Muka saya ni ada tempe. Yang ni tak ada tempe. Ni sambal ikan bilis garing dia. Tapi dia ada macam masam-masam, rasa tom yum sikit. Sedap. Tering-tering dah tu. Turun. Turun dah. Tering-tering. Dah mengalir. Nampak tak tu? Nampak tak ada turun? Okey lah. Dia dah turun daripada kepala. Saya cakap saya punya peluh daripada kepala kalau makan pedas. Dah cakap dah, tak percaya. Okey lah. Abang awak perangai Lara pula macam mana? Lara tu sekarang ni dia dah besar, dia tahu apa dia nak. Kalau dulu saya boleh macam suruh-suruh dia buat video ke apa ke. Sekarang tentu dia yang tired. I want to focus on my study. Macam mana? Macam mana nak paksa dia buat video? Sebab tu dia kurang buat video sekarang. Lepas tu dia sarang saya. Macam nak saya post Instagram? Macam mana? Bila anak dah sarang bapak, pastilah bapak tak post. Sampai sambal berapi ke abang makan sampai berasap ni. Nampak tak ada kekilat. Dah keluar. Tu dia. Okay, nak discuss lah? Ya. Okay, jom. Habiskan makan. Jom habis makan. Borak ni tak habis makan. Tak habis lah makan. Okay dah, jom. Okay lah guys. Nanti dapatkan sambal saya, okay? Mana sambalnya? Ini saya bagi abang Abi. Tiga? Ya. Yeah. Okay. Boleh masuk usaha ni tak tanya? Kenapa tidak? Tidak kan?
Kerja usaha ni tu nak membantu usahawan-usahawan wanita. Macam isteri saya. Kalau B40, you tak boleh you T20. Hey, awak IT20? Mana tahu IT20? Oh, T5. Oh, T5 lah. Tak lah. Hutang-hutang saya banyak. Kira B40 lah. You tak terkesan dengan pandemik? Gila lah terkesan. Terkesan lah dengan pandemik sampai aku kena meniaga ni. Kembali pada pentas peragaan niagawan. Haa. Kau tak kalah saya buat cookies, buat kek semua. Niaga bang. Nak cari duit yang rezeki yang halal ni. Okey dah, tu je lah. Habis pula lauk kita hari ni. Terima kasih lah. Production dan dia. Sama kat mana muka tu kena ada nilai-nilai komersial sikit yang tu. Abang awak saya first time masuk oleh abang awak. Pasal first time? Muka bawah macam Iras artis Filipin. Ada? Tak main lah. Artis-artis Filipin yang Iras ni. Tak main lah artis-artis Iras artis ni. Filipin dia bagi. Kau nak samakan aku dengan artis ni? Ni mana? Ni tu apa? Artis Vietnam. Salah bual tadi. Korang ni masuk salah bual. Aku ni peluh aku dah perlu ni nak touch up lah. Kau nak gana? Kau layankan dia orang kau boleh peluh. Apa hari ni satu sen tak guna? Tiba. Eh, hey, dia orang ni lah. Aku makan sambal. Oh, pedas. Dia kata korang satu sen tak guna tak baik. Mulut jahat ni, make artist ni. Tak baik, nanti dia orang tak nak beli produk kau. Siapa artis Filipina yang sama tu? Cuba cerita sikit nama dia siapa. Eh, hey, orang tu kau lah. Aduh. Okay lah, bye lah. Tak baik buat datin tunggu, bye. Jumpa lagi, Assalamualaikum. Ya, kejap kerana senang.